AUX. Ini keluhannya AC kurang dingin, kurang nyes. Ini setelah dicek, ini indoor unit sama blower evaporator lumayan kotor. Oke, saya on dulu. Ini saya mau cuci besar general service sendirian, soalnya kawan trik aircon bikin yang di bawah. Oke, ini AUX 1,5 PK, modelnya AWM 12G1V2/Y. Maksimal input current-nya 7.5 ampere, maksimal input power-nya 1.40 kW. R410A isinya 65 gram. Ini berat odor 24,5 kilo. Ini tidak biasa ukuran pipanya untuk 1,5. Ukuran pipanya 1/4 sama 3/8. Ini sebenarnya ini dingin, cuma kurang nyes. Ini soalnya apa, indoor unit kotor sudah. Ini lihat 3/8 sama 1/4. Ini untuk 1 PK sama 1,5 PK pakai ukuran ini. Biasanya aircon lain brand itu untuk 1,5 itu 1/2 sama 1/4. Saya coba ukur ini running ampernya. Running ampernya lumayan rendah ini, tapi keadaan kotor 4.1. 4.1 enggak kelihatan. 4.1. Ini dalam keadaan kotor. Nanti saya coba ukur lagi selepas dicuci. Ini airnya pun airnya lancar, tidak ada masalah. Swingnya. Ini anginnya dingin. Dingin nyes, tapi tidak rata bunyinya. Bunyi tidak rata, wes. Nah, itu tandanya itu blower sudah kotor sama evapnya. Ini mulai pasang sampai sekarang katanya belum di general service. Ini pas beli 8 bulan 1 2020. Wah, lumayan lama juga, setahun. Ini sekarang bulan 9, setahun 9 bulan. Oke. Sekarang saya mau pump down dulu. Aduh. Ampernya naik 4.2, 4.3. Air lancar. Oke. Saya mau pump down. Sayang tidak bisa cek pressure-nya. Kalau dilihat dari dinginnya itu biasanya cukup ini. Nanti setelah pencucian beres, pasang sudah indoor, kita lihat pressure sama running ampernya. Pump down biasa dari pipa kecil. Tunggu beberapa saat baru tutup airline key atau kunci L pipa besar. Oke. Kalau sudah tutup semua besar, indoor unit harus cepat-cepat dimatikan. Oke, kemudian ini saya mau buka connection-nya. Ini connection-nya di sini, senang saja. Oke, connection sudah kebuka, tinggal ditarik indoor-nya
sama kabel belum dicabut di indoor sana. Ini outdoor unitnya pun sudah kotor, hitam sudah. Oke, kabel sudah cabut. Ini pun kabel indoor to outdoor sudah cabut. Ini cabut saja biar tidak kena air. Receivernya simpan di bawah sini. Ini swingnya pasang balik. Oke. Receivernya malah kena air. No problem, di blower. Oke, sekarang sudah di bawah, tinggal buka covernya. Ini bautnya cuma ada 1, 2, 3. Ini di sini ada klipnya, ada 2 klipnya. Tinggal ditarik, ini tarik ke depan, ini yang di atas ditarik juga, ini di atasnya klip. Oke. Agak kencang ini klipnya. Oke, beres, tinggal tarik. Ini kurang lebih kayak AC grill, tapi kalau AC grill lebih banyak baut-bautnya. Evapnya gul. Ini masih kelihatan agak bersih, tapi yang lebih parah itu blowernya sudah tebal, abuknya tebal, jadi bunyinya wes. Ini termasuk lumayan lama, setahun 8 bulanan lah, soalnya ini katanya rajin dicuci filternya, 2 minggu sekali dicuci, jadi bisa tahan lama. Mau cuci covernya dulu, cover. Thank you.
Kayak sebelum pencucian indoor unit ini, jangan lupa PCB-nya ditutup pakai kain ataupun plastik biar tidak terlalu banyak air yang masuk ke PCB. Hitam, benar-benar hitam. Wah, dikacau ini. Ini nyuci window. Ini katanya tadi tidak dingin. Di welding ada kebocoran. Carrier 1 PK. Ini baut evapnya, dudukan evapnya dibuka dari evap ke bodi bawah sini ada satu baut. Aduh, kok berdarah. Aduh, sakit tak berdarah, berdarah tapi tidak sakit ini. Aduh, 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 aduh. Oh,
Oke, kita lanjut nanti kalau sudah bersih semua. Ini masih banyak hitam-hitamnya keluar. Ini 15-an menit lagi pun mungkin belum bersih. A few moments later. Oke, ini pencucian sudah beres, sudah dikeringkan juga. Tinggal pasang covernya. Cover. Ini covernya pun kena panas, sudah kering. Clip, clip. Oke, beres. Cukup mudah ini pemasangan covernya. Beres, tinggal naik. Oke, selanjutnya saya mau nyuci door unit dulu. Ini sudah standby sebelah sana, itu di atas sebelah atap sana. Oh, door unitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik tangga. Ding ding ding. Wah, itu satu orang di sana. Itu Panasonic ya, tidak dingin juga. Ada kebocoran katanya. Wow, hitam. Wow, super hitam. Oke, beres. Oke, tadi outdoor unit sudah beres pencucian, tinggal ini pasang indoor unit. Naik. Thank you.
Oke, indoor unit sudah terpasang, tinggal connection pipe-nya ini disambung. Ini perhatikan untuk flaringannya, jangan sampai rusak. Kalau rusak harus di flaring ulang. A few moments later. Connection sudah terpasang rapi, sudah di isolasi putih juga, sudah di vacuum juga. Ini tadi vacuum kurang lebih saya 10 menitan saja, tidak sampai 10 menit, soalnya ini pipa panjang dari sini kurang lebih 1 meter saja. 1 meter, nanti saya mau testing running ampernya berapa lepas di servis, cuci besar, general service. Oke, selanjutnya saya mau testing dihidupkan. Mantap, ini anginnya rata. Oke, kompresor sudah hidup, ampere 3.6, tadi 4.2, 4.3, udah kelihatan 3.7. kita tunggu sampai stabil. Saya mau pinjam ini lagi, soalnya dipinjam orang sebelah itu gas meternya. Running 4.3, running ampernya 4.3. Wow. Tekanannya melebihi standar ini. Ini saat pemasangan dulu tidak dikurangin. Panjang pipa 1 meter harusnya dikurangin ke 140. Sekarang saya coba kurangin saja. Terlalu tinggi, nanti kompresornya yang tidak tahan lama. Biasanya refrigeran dalam unit, freon dalam unit itu barunya itu standar untuk pemasangan 3 meter lebih atau sampai ke 10 meter. Dia berada pada tekanan 140, tapi apabila panjang pipa pendek, otomatis harus dikurangin tekanannya 140. Running ampernya 3.9 yang tadi 4.3 sebelum dikurangin. Ini sekarang 140, 3.9, 4.0. Oh, masih naik lagi. Ini belum stabil. 1,5. Untuk 1,5 biasanya AC lain itu 4.7, 4.8. Tapi ini lumayan rendah, 4.0, 3.9. Saya kurangin lagi.
3.8, 3.9. Oke, saya rasa sudah stabil ini tekanan freonnya. Ampere juga stabil. Saya rasa cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.